Aktor Lutfi Agizal resmi melaporkan penggunaan kata anjay ke Komisi Perlindungan Anak atau KPAI karena dinilai melanggar norma dan memiliki arti yang tidak pantas. Sebagai pihak yang berperan mempopulerkan kata tersebut, pesinetron Rizky Billar mengaku siap menghadap jika ada panggilan dari KPAI. Ia merasa tak bersalah lantaran kata anjay sudah mengalami pergeseran makna dari kata asalnya dan tidak memiliki arti makian sama sekali. Nama Rizky Billar makin dikenal setelah kerap dijodoh-jodohkan dengan penyanyi dangdut Lesti Kejora oleh para netizen. Sifat dan tingkah keduanya yang lucu dan chemistry yang menyatu satu sama lain membuat para fans merasa terhibur dan begitu menyukai kebersamaan dan kemesraan dari keduanya. Rizky Billar yang kerap bercanda dengan melontarkan kata anjay setelah menyanyikan lagu dangdut yang berjudul Memandangmu. Kini, Rizky Billar dinobatkan sebagai presiden anjay oleh penggemarnya. Namun, ternyata penggunaan kata yang dimaksud sebagai lelucon tersebut menarik perhatian Lutfi Agizal yang notabene teman Rizky Billar. Ia sempat membuat konten yang mengulas mengenai pemaknaan kata tersebut. Bahkan hingga melaporkan penggunaan kata anjay ke KPAI. Sontak, kelakuan Lutfi Agizal tersebut menuai kecaman dari Rifki Billar sendiri dan rekan-rekan artis lainnya. Lutfi Agizal dinilai terlalu berlebihan dan hanya numpang tenar dengan menjatuhkan rekannya sendiri. Menanggapi hal tersebut, Rizky Billar mengaku bersyukur lantaran banyak pihak yang membela dirinya, mulai dari artis Nikita Mirzani, Haris Frieza, Ical Muhammad, dan beberapa artis lainnya. Rizky Billar mengatakan bahwa kata anjay tersebut jauh dari makna peyorasi atau kata hinaan dan hanya merupakan cetusan spontan yang konotasinya sebagai cantaan semata. Tak habis pikir atas kelakuan Lutfi Agizal yang melaporkan kata anjay ke KPAI, Rizky Billar mengaku tetap akan memenuhi panggilan jika dirinya diminta oleh KPAI. Sebagai warga negara yang baik, Rizky Billar mengatakan dirinya tak akan lari dari masalah dan akan menyelesaikan polemik tersebut secara tuntas lantaran tak merasa bersalah. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.